keadaannya baik-baik aja, sehat walafiat ya. Cuma ini menjadi pelajaran buat hidup dia. Cuma dia memang enggak sempat diskusi masalah pasal-pasal ya. Karena dianggap bahwa ini adalah persoalan hanya memposting sesuatu yang ditafsirkan seakan-akan itu sebagai perbuatan pidana. Menurut tafsir sana perbuatan pidana, menurut tafsir Niki bukan. Itu saja, jadi tafsir-tafsiran. Saling menafsirkan sesuatu.